Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para guru, para ulama, para asatidz, sahibul majlis adzaillallah Ustaz Muhammad Bahlil Al-Banjari, kita doakan beliau panjang umur. Juga para guru yang lain, Ustaz saya Budi, namanya banyak dia orang dia ya. Kita doakan beliau kawin lagi. Kenapa aku doain dia kawin lagi? Masalahnya dia kawin terlambat. Ya. Juga para guru, tokoh masyarakat, majelis guru, ya, yang hadir merayakan Maulid Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengajian burda ini sebenarnya sudah tiap malam Selasa bergembira atas Nabi besar Muhammad. Nah, pagi ini kita bersama mengungkap syukur atas lahir Nabi. Karena kita ketahui kelahiran beliau ini adalah bisyarah, artinya kabar gembira yang sudah diberitakan oleh para nabi sebelumnya, termasuk nabi terakhir dari Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Injil, wa idh qala Isa ibnu Maryam, ketika Isa putra Maryam mengatakan kepada kaumnya, ya Bani Israel. Ini anak coba dikaku. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, saya utusan Allah kepadamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Jadi Nabi Isa mengungkap bahwa beliau membenarkan Taurat, mengamalkan Taurat di awal dakwah. Ini ada istilah di agama Nasrani, perjanjian lama yaitu Taurat, perjanjian baru Injil. Wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan dia mengatakan, saya datang membawa kabar gembira atas datangnya. Ya, datang lahir kan, datang lahir. Ini maulid itu lahir, kedatangan. Jadi kedatangan Nabi, kelahiran Nabi ini kabar gembira. Ismuhu Ahmad, nama Nabi itu adalah Ahmad. Jadi berarti kelahiran Nabi harus gembira. Lebih gembira dibanding dapat duit. Senang gak kalau duit? Kita sekarang jual tanah, gak banyak sih, cuma 5,5 M. Nah, kalau orang dapat jual tanah 5,5 M, terus diem, gak ada orang yang tahu, kan gak beresnya, kurang waras. Jadi kalau ada jual tanah begitu, guru ngaji kumpulin, kasih, ya nggak usah banyak-banyak, satu guru 100 juta. Insya Allah asap turan hilang tuh. Sehat tuh guru tuh. Memang harus begitu. Ya, memang harus begitu. Ini dapat duit miliar, diam aja, wah, nggak bisa. Itu
baru urusan materi. Sekarang kita dapat karunia kedatangan Nabi, terus kita gak ngerayain, gak gembira. Ya, karena ada juga manusia nih, apa dalilnya maulid? Wah, parah nih orang. Maulid itu kan Nabi kita lahir, kita gembira. Oh, Nabi kita, wong kambing aja kita lahir jelas. Ada pelihara kambing ya? Jadi kita ngomong apa adanya nih ya? Gira gak kalau kambingnya lahir? Jadi kalau ada yang nanya dari, sini Paul, lu kambing lu lahir gembira. Nabi lahir kok minta dalilnya? Kan ada yang minta dalil. Ya, si Paul-Paul itu minta dalil. Berarti otaknya gak nyambung. Coba bayangin, berkah Nabi lahir ada masjid, betul? Ini masjid yang bikin mulia keberadaan Nabi, bukan fisik bangunan. Apa bedanya masjid sama gereja? Oh, semennya sama, tiga roda. Jadi kalau kemuliaan masjid karena bangunan, saran deh. Masjid mulia karena adanya Nabi kita Muhammad. Biar nyambung nih, ini omongan rada-rada kuliah nih. Cuman yang hadir banyak receh. Bocah receh, ya Allah, campur deh campur. Sama pikun deh pikun. Yaki dong. Yaki-yaki, masa bocah pikun. Iya, orang harus biar mengerti. Jadi benar, isi bangunan. Ya, jadi karena Nabi masjid itu mulia. Di Eropa, wah kejauhan yang omongannya. Di sana ke Eropa. Dari jauh. Biasanya sih di sana untuk kampung Melayu apa. Itu banyak gereja dijual atau berubah fungsi. Enggak ada lagi. Makanya gereja ini udah enggak ada jamaahnya. Sepi. Apalagi anak muda, udah jauh ke gereja, jauh. Coba bayangin, gereja kan hari Minggu ya, hari Minggu pagi. Wah, anak muda malam Minggu tahu sendiri. Ya Allah, gak usah anak muda Eropa, anak muda bisa kan? Coba lihat malam Minggu, pada keliling tuh boncengan tuh, nempel kayak tokek. Habis berarti ini kebanyakan yang boncengan nempel kayak toke, kebanyakan belum kawin. Nanti jamaah kok habis berani positif ya, belum kawin. Kalau udah kawin nggak bakal nempel, ada bocah di sendal. Iya, sandal, sandalnya. Gak paham deh motornya tuh. Ya ada bocah di sandalnya tuh, berarti nggak bisa nempel. Apalagi dua bocahnya, wah udah jauh deh jauh. Makin bocok. Nah ini anak-anak muda di sana, Eropa, Amerika. Malam Minggu, diskotik, ngedugem. Wah goyang aja goyang deh, gak tau apa. Akhirnya kita niru-niru juga tuh. Anak muda kita pada niru tuh dari luar. Kalau giliran dari Nabi, hadisnya sohe pekaga. Kalau dari Nabi nanya hadisnya sohe enggak. Kalau dari orang kafir enggak pakai nanya sohe enggak, langsung ditiru. Pakai anti-anti kawat langsung. Ya, gedugem, nyimek. Semua ditiru enggak pakai seleksi. Akhirnya mereka di diskotik lah di mana pulang-pulang jam 3, jam 4. Bayangin mabok. Jam 3 baru tidur. Yang kagak mabok lagi susah bangun. Lonceng gereja bunyi. Kesel. Kesel gereja dijual. Dijual gereja. Dibeli sama orang-orang Timur Tengah yang berduit. Gereja dibeli gak pakai ribet. Yang lancip dibuletin. Jadi masjid gereja.
jadi nggak usah dibongkar. Kan gereja kan lancip, masjid bulat, jadi bulat dindingin. Sama nyari kiblat, ngobok dikit jadi masjid. Maksudnya nanti jamaah ini kelima kemana larinya ini? Orang itu, karena ini maaf nih, kebanyakan tuh anti maulid masjid ini, masjid memang ngaji, tapi lupa menari. Masjid gereja nanti kiamat maaf hancur semuanya. Yang ada Nabi kita Muhammad, dia yang menyapa hati kita. Makanya Sohibul Burda yang dibaca tuh Imam Busiri, beliau seorang wali, ahli ibadah, ulama, tapi dia tidak mengharap dari ibadahnya dengan kalimat bait wala tazawwadtu qabla al-mautina bidatan walam usolli siwa fardin walam asur. Apa artinya? Saya tidak pernah berharap dari ibadah-ibadahku, sholatku, puasaku. Giliran Nabi, dia berharap dari namanya. Kebetulan nama beliau Muhammad. Apa dia katakan dalam bundanya? Wa inna li zimmatan min hubitas niyati Muhammadan. Jadi dia berharap selamat karena namanya Muhammad. Soalnya nama Muhammad itu nama Nabi, nama kekasih Allah. Ada riwayat, nama Muhammad di hari kiamat itu Allah sedang menyiksa. Sama sama nama Nabi. Memang benar juga sih. Itu biasanya orang kalau mau nakal malu pakai nama Muhammad. Ini ada bintang film nih. Namanya Muhammad Hussein. Akhirnya jadi artis. Enggak enak pakai Muhammad Hussein, diganti Heki Tornando. Karena dia pakai Muhammad Hussein enggak pas. Nakal. Namanya artis ya nakal aja. Kok tahu nakal dia? Main film. Ibu sebagai ibu bukan emaknya, dirangkul. Nakal enggak? Nakal. Bini bukan bininya, tidur berdekatan. Makanya ibu-ibu jangan nangis deh urusan sinetron, bohong itu mah semuanya, dosa. Ya, ibu-ibu urusan film aja dah, gampang banget nangisnya. Urusan Nabi gak akan nangis, heran. Nah ini, jadi berarti agama ini cinta Nabi. Bukan cinta Allah. Karena cinta Allah, kita dibarengi Yahudi. Pernah dengar Yahudi? Yahudi itu musuh Islam, musuh Nabi. Dia mengaku paling cinta kepada Allah. Wa qalatil yahud nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Itu Quran itu. Berkata orang Yahudi, kita ini cinta kepada Allah seperti anak. Ya Allah, itu yang namanya anak, jujur ya. Lebih kita cinta daripada bini. Ya kalau pengantin baru sih lain. Pengantin baru itu orang saya sering nyium istrinya. Tantar nyium. Kalau udah ada anak, saya mau nanya, sering mana nyium anak sama bini? Ayo ngomong jujur. Cium anak, berarti masih tidur. Kalau cium anak gak pakai seleksi. Kecut-kecut dicium. Tapi kalau emaknya mau jenggol enggak mundur ya. Benar. Ya kan kita kan pengalaman. Betul kan? Kalau nyium bini seleksi. Ya, kalau bau bawang putih, bau apa? Bau tahu, bau tempe, bau jengkol, bau apa enggak? Maaf mah ya, nanti aja. Tapi kalau anak kita enggak. Pesing-pesing dicium, baru ngopol, cium, ya kecut dicium, tidur dicium, bangun dicium, berangkat kerja dicium, pulang dicium, digendong emak-emaknya, anaknya dicium, emaknya enggak, betul nggak? Mantap betulnya kan? Itu Yahudi, maaf ya saya angkat ini masalah,
Yahudi mengaku bahwa dia cinta kepada Allah dan dicintai seperti anak. Ada lagi nih. Ini jujur. Kebanyakan orang tuh tidak senang disaingi. Benar ya? Itu perasaan orang tuh gak mau disaingi. Kecuali disaingin anak senang. Tahu disaingin? Kalah. Pertama disaingin muka. Anaknya cakep, bapaknya hancur. Itu bapaknya senang aja. Sampai anaknya digendong keliling kampung. Anak siapa pak? Anak saya, masya Allah, cakep. Sayang bapaknya habis. Wah, hasil dia senang. Anaknya pinter. Pinter ngaji. Jadi guru. Jadi ustaz. Bapaknya cuma gosok cincin. Kayaknya lagi rame nih gosok cincin. Sama mandiin burung deh sekalian. Sampai pucat tuh burung dimandiin. Sama mancing di empang gak balik. Ini bapak kalah sama anaknya. Anaknya pintar, dia gak ada. Gosok cincin, mandiin burung, memancing. Tapi dia seneng. Pak lagi ngapain pak? Ini lagi gosok. Tapi alhamdulillah anak saya lagi ngajar di musyawarah. Kalah sama anak. Betul kan? Ini Yahudi mengaku cinta kepada Allah. Tapi mereka diponis neraka. Dimurkahi oleh Allah. Imannya Allah gak terima. Ilmunya Allah gak terima. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat mengatakan ma yafa'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Buat apa lagi Allah siksa kamu kalau kamu udah bersyukur. Nah ini kita bersyukur nih sekarang. Kalau cuma beriman, iman ditaruh di belakang. Yahudi mengaku beriman, tidak aman dari azab. Syukur aman dari azab. Karena kalau kita senang dengan Nabi, Allah senang. Kalau Allah udah senang, dosa gak bahaya. Tinggi nih omongannya. Berarti kalau kita senang sama orang, salah apa aja baik. Betul kan? Kayak orang laki nih. Kalau udah suka sama perempuan, udah pelat di mulut pelat. Ya. Itu perempuan ngomong apa aja udah bener aja. Iya, iya. Enggak ada salahnya. Enggak pakai seleksi lagi. Ya. Kalau suka. Jadi cinta itu membuat kesalahan tertutup. Begitu juga Allah. Kalau udah cinta sama hambanya, dosa diampuni. Karena dia suka. Beda kalau benci. Kalau benci baik apa aja enggak diterima. Sama sama kita. Kalau benci sama orang, enggak mau tahu. Itu dikatakan ainur ridho an kulli aibin kalila. Wa inusuk tibuk bil masawiyah. Pandangan cinta segala kesalahan tertutup. Makanya pendahulu kita itu dia mengutamakan cinta Nabi. Imam Busiri nih, Sahibul Burdah nih, Majlis Burdah, biar kita ngerti di Burdah. Biar semangat, amin. Amin. Ya, tahu apa itu Burdah. Ini Burdah disenangi oleh Nabi. Karena diambil waktu ada sahabat yang memuji Nabi. Pujian kepada Nabi. Ini namanya Burdah. Itu Burdah. Tapi jelasin deh Burdah. Biasa dipakai kalau kita kedinginan. Ini kan lagi panas nih. Dilipat. Kan jamaah apes itu di pundaknya Habib tuh. Kain dilipat-lipat. Iya kan lagi panas. Kalau lagi dingin ini dibuka pakai kemulan, dikemul. Itu bur dingin. Ya, pakai dari baju. Tadi ngomong apa lupa deh. Ya, jadi ini burda namanya. Jadi dilipat. Nanti
Jadi kalau mereka musim dingin dipakai. Itu Nabi memakai ini bunda. Waktu Nabi dipuji, Nabi kasih itu orang. Kita kalau ngasih orang lagi kesel atau marah atau lagi senang apa kesel? Lagi senang kan? Nah di situ dinamakan pujian itu bunda. Bunda belum bagi. Nah penyair-penyair zaman dulu, mereka-mereka itu memuji raja-raja. Raja-raja dipuji, biasa deh penguasa dipuji. Ntar kasih duit. Di antara penyair jahiliyah terkenal adalah Zuhair ibnu Abi Sulman. Dia kalau muji raja, itu raja langsung ngasih duit 1.000 dinar, 2 miliar. 1 dinar itu 4,5 gram emas murni. Sekarang emas 500 ribu. Jarangnya jamaah beli emas. Itu juga kalau mau kawin. Udah paham deh, paham. Sekedar info doang, info. Harga emas sekitar 500 ribu, 1 gram. Jadi kalau 4 gram lebih, Anda pengen nih, 2 juta. Satu keping dinar 2 juta kalau 1.000. 2M bukan 2 ember, 2M. 2 miliar. Jadi raja-raja itu kalau dipuji sama penyair langsung dilempar duit di kantong. 2 miliar raja. Ini baru muji raja. Bagaimana nanti di saat kita memuji Nabi kita Muhammad SAW? Allah senang, toh. Raja senang aja ngelempar 2M. Belum pernah dilempar 2M ini, bro. Bayangkan. Bocah diam. Ya, habis deh. Nah, itu Imam Busiri juga di dalam bundanya. Beliau memuji Nabi sambil mengatakan walam kulit zahratad dunya allati taqafat yada zuhairin hina asna ala hari. Saya muji Rasulullah tidak seperti Zuhair yang mengharap pemberian dari raja. Seperti orang-orang di penjilat-penjilat penguasa nih. Deketin penguasa muji-muji. Orang dolim dibilang baik. Baik apa? Makul ya baik. Dari mana baik? Menyiksa rakyat, menyusahin rakyat, bilang baik. Katanya tuh orang itu pernah mendekat ibu, bilang baik. Karena dia dapat duit, kita kagak. Ya, dia puji orang dolim. Allah jadi marah. Inna Allah yaghdhab idza bi'al dolim. Allah marah kalau kita puji orang dolim. Tapi kalau kita puji orang baik, orang mulia, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita puji. Ya, Allah pasti senang. Makanya Imam Busiri ini waktu membuat bundanya, menyusun bundanya, itu belum ditulis, baru dipikirin. Memang barangnya kalau mau ditulis kan dipikirin dulu. Bagaimana mau nulis kalau nggak mikir? Kata beliau, wa mundu alzamtu afkari madaiha. Waktu saya berpikir akar pikiranku untuk memuji Nabi. Kebetulan beliau tadinya ada tumor di otaknya. Sakit. Tumor ini kayak makhluk ya. Kayak ada ngegrogoti gitu, ngegigit. Sakit kepalanya. Tumor. Obat kanan kiri udah belum enggak ada bisa. Ini baru dia berpikir untuk muji Nabi dalam burdahnya hilang tuh tumornya. Wajah tuh li kholasi hilang. Ya. Jadi burda itu obat. Nyenengin Allah, nyenengin Nabi. Ya, makanya alangkah bahagianya tadi masya Allah yang buka rumahnya, yang buka ininya, masjidnya. Ya. Insya Allah Allah yang balas semuanya. Pujian, kita puji Nabi. Apalagi orang kafir, orang Yahudi berusaha supaya nama Nabi itu tidak disebut, supaya hilang. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim.
Dia berusaha memadamkan cahaya Allah. Siapa cahaya Allah? Tiada lain dari kita Muhammad, Nabi cahayanya Allah. Ya. Makanya kampung kalau udah nama Nabi disebut udah enak aja. Nikmat itu Islam kalau kita cinta Nabi. Kita sekarang jadi Islam. Kan di dalam Islam ini ada rasa. Kayak orang tinggal di rumah tangga. Rumah tangga nih. Suami tidak cinta istri. Istri tidak cinta suami. Anak enggak sayang orang tua. Enak enggak rumahnya? Enggak ada cinta di dalamnya. Walaupun rumahnya mewah, besar, perabot mahal. Makanya jangan heran. Ada orang rumahnya mewah, luas, gerah di rumahnya sendiri gerah. Dia malah betah di pojok, di gubuk sana. Apa sebab dia suka ke sana? Selidik demi selidik, rupanya ada janda muda yang ini. Ada cinta juga. Kenapa dia betah di gubuk? Ada cinta. Cinta itu yang bikin enak tuh barang. Ini ngomongan. Ya. Bener kan? Semua urusan yang bikin enak itu suka. Kayak makanan. Kalau makanan ini, ya orang kadang maaf kalau enggak suka ya enggak enak. Tapi kalau suka ya udah nikmat. Tahu nanti makan apa nih Bu Bapak? Walhasil kalau jamaah lapar udah enak aja dah. Memang benar sih katanya yang bikin enak tuh lapar sama sehat. Kalau kita sakit kenyang ya apa aja kurang. Ya. Jadi dikatakan laulaka ya zinatal wujudi ma toba aishi wala wujudi. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah. Ya. Kalau bukan karena Nabi, zina tak wujud. Zina itu yang memperindah keberadaan kita. Kita tadi kan tidak ada ya. Tahu-tahu kita ada di alam marwah, di alam rahim, alam dunia, nanti pindah alam barzah, bangun dari kubur, sampai surga nanti. Surga paling nikmatnya tempat. Nah penulis maulid tadi kita dengar Habib Ali, sudah baca maulidnya. Beliau mengatakan tentang surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu surga dari nikmatnya. Di dalamnya gak ada susah. Semua gak ada. Kira-kira susah apa coba? Pertama tua. Di surga gak ada orang tua. Semua muda. Nah kalau orang namanya tua, udah susah aja urusannya dah. Tanya orang tua-tua. Ngeluh aja. Kakak jatuh pinggang ngecok. Ya. Bagaimana jatuh? Coba lihat bocah jatuh. Gak pernah ngeluh. Jatuh gak ngeluh. Kita yang tua, kakak jatuh ngeluh. Betul kan? Iya. Pinggang pinggang ini. Alhasil susah. Semua dipikirin. Bocah gak mikir apa-apa. Makanya gak ada susahnya. Tidur-tidur aja. Ngomong-ngomong aja. Makanya kita. Jangan kan kita malaikat aja malasnya atau bocah. Kita malaikat kok nyusahin. Jadi gak ada susahnya. Tua, di surga tidak ada orang tua. Ya, tidak ada orang sakit. Kan semua itu susah semua. Gak ada asam urat, gak ada ini, gak ada segalanya, gak ada. Ya, mati lagi. Mati kan bikin kita susah. Padahal udah ini, wah bakal mati. Susah. Di surga tidak ada orang mati. Tidak ada orang buang air. Buang air susah tuh. Lagi antri WC. Gak ada orang buang air. Makan aja. Di surga gak ada orang jelek. Orang jelek nyusahin. Udah jelek, mabok lagi. Nyusahin. Di surga gak ada orang jelek. Semua cakep. Sudah cakep baik hati. Coba bayangin. Ya. Tanahnya bagus. Ya, itu tanah surga dari Zafaron. Kerikilnya mutiara. Bayangin. Kita koral di chat.
Walhasil surga, belum lagi perempuannya, bidadari cantik bening, yuromu kosaki, sumsumnya terbayang dari beningnya itu kulit. Kalau kita kan bedaknya tebal. Udah terima udah. Kalau bicaranya nengin, kan perempuan kadang cantik, ngomongnya nyakitin aja. Ya, sombong lagi ngomongnya. Kita ngedeketin dikit, ngaca lo, muka lo hancur. Ya, kalau orang surga gak ada gitu, ngomong baik. Walhasil surga nikmat. Tapi beliau mengatakan, Fijannatin masyakoliha min wasbiha illa likaunil hibbi biha khayyama. Surga tidak membuat saya tertarik dengan keindahannya, kecuali karena kekasihku Nabi Muhammad ada di sana. Jadi yang membuat saya senang di surga karena ada Nabi kita Muhammad. Jadi maknanya surga enak, nikmat, cuman yang bikin enak ada Nabi Muhammad. Kita juga hidup, kita bayangin, kita ingat Nabi, nyebut namanya, nikmat. Ada rasa kita rasakan, ada dok. Dok itu kadang kita gak bisa nerangin ke orang. Enaknya rasanya kayak apa? Kayak rasanya STMG. Oh, STMG. Ada orang, rasanya kayak apa sih? Kayak ada telurnya. Tapi kayak ada madunya juga. Kayak ada rasa jahe. Ya, daripada gue nerang, mending minum. Kau minum aja udah. Oh iya ya, udah iya iya udah. Karena kita nerangin susah. Berapa kadar jahenya, berapa kadar susunya, gak bisa kita tahu. Sama permen nano-nano, tau permen nano-nano. Ini permen termasuk ajaib bagi saya. Ada rasa, rame rasanya. Lumayan. Nah itu rasa, rasa, rasa. Nah ini dzauq dalam hidup, dalam beragama. Makanya orang tuh kalau udah ngerasain nikmat, makanya ada orang tuh kita lihat ngaji melulu. Nikmat, ini kagak ngaji capek. Dilihat, itu orang ngaji melulu ya, lalu kagak ngaji capek. Dia kan kagak ngaji, cuma ngeliat orang ngaji. Gak ngaji dia juga, dia yang capek. Ada kayak begitu? Banyak. Karena dia udah rasakan nikmatnya ngaji. Sama orang yang ngerasain nikmatnya mancing. Kita ada urusan, duduk di empan mancing. Urusan beres pulang, masih ada gitu. Enggak pulang-pulang, sampai pucat belum pulang-pulang. Rupanya dia ada rasa nikmat yang dia rasakan. Ini yang perlu kita tahu dalam hidup beragama. Dzauq. Supaya kita betah, berbahaya orang kalau enggak betah di Islam. Ini benar, orang bisa jadi kafir. Berapa banyak orang cuma dikasih super mie, pindah agama. Ini kenyataan. Berarti dia gak ngerasain nikmatnya Islam. Buktinya Islamnya ditukar sama beras. Betul? Ditukar sama super mie, sama gula. Ya Allah. Benar-benar dah. Coba dia rasakan nikmatnya. Coba kita suka sama sesuatu, kita gak bakal tukar dengan harga murah. Inilah Islam. Makanya Islam itu diawali cinta Nabi. Ya. Kalau udah cinta, udah mengerti, udah merasakan, bagi Islam, baginya dia, Islam mahal. Mau ditukar apa aja gak bakal ditukar. Betul? Insya Allah dunia sama isinya dia gak tukar. Nah inilah hikmah kita merayakan Maulid dan juga kita baca burda untuk memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan jamaah semua panjang umur. Amin. Dan juga kita mendapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jama'ana ahla jama'an marhumah. Bertabarru pada mimbar kita berupan maksimal wa la minna wa la minkum. Syakiyan wa la mahrumah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.